Baik, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Kali ini kita nak terus berikan tumpuan berkenaan dengan satu lagi hak pendidikan yang penting, bukan sahaja di Malaysia, bahkan yang penting di Asia itu sendiri, kerana ini merupakan satu lokasi yang pertama di Asia yang diiktiraf sebagai hak pendidikan dan lebih lanjut dikenali sebagai EduCity, yang juga akan kita berbicara lebih lanjut bersama dengan pengarah urusannya sendiri, iaitu saudara Wan Ahmad Saifuddin Wan Ahmad Razi, pengarah urusan EduCity Iskandar Malaysia Sendirian Berhad. Terima kasih Encik Wan kerana bersama kami. Ini juga merupakan salah satu peluang yang baik untuk kita tampilkan kepada penonton kita ataupun kepada rakyat Malaysia sendiri, kerana di Malaysia kita menyediakan perkhidmatan pendidikan terbaik juga, bukan di Malaysia saja, bahkan di peringkat Asia. Jadi EduCity Iskandar Malaysia ini merupakan salah satu lokasi yang patut menjadi pilihan utama. Tapi sebelum lebih lanjut, mungkin setelah ditubuhkan tahun 2008, apa yang disajikan ataupun perkhidmatan yang paling menjadi top priority lah EduCity Iskandar Malaysia ni, Jiwan? Okey, Cik Radwin, jadi EduCity sudah berada sejak 2008 dan sekarang kita mempunyai 7 institusi pengajian tinggi yang utama. Kebanyakan dia daripada luar negara. Okey. Pasal hub pendidikan ni kita membuat sebagai hub pendidikan antarabangsa, yeah, untuk menyampaikan pendidikan daripada luar negeri kepada rakyat di Malaysia dan di sekitar kawasan inilah. Jadi kalau kiranya di dalam Malaysia ni ada 5 universiti cawangan daripada United Kingdom. Dan 3 daripada cawangan itu berada di EduCity di Iskandar Puteri. Ia bermula dengan Newcastle University yang memberi kursus perubatan, University of Southampton dari segi kejuruteraan, University of Reading dari segi bisnes dan quantity survey. Encik Wan tadi sebut saja nama institusi yang datangnya dari luar negara. Itu pada masa sama memberikan satu nama impak besar kepada EduCity Iskandar itu sendiri, kerana melibatkan institusi yang datangnya ataupun peringkat antarabangsa, dan orang ramai yang ingin mendapatkan pendidikan terbaik, pengajian terbaik, sudah pasti akan memilih EduCity Iskandar ini sebagai pilihan pertama. Mungkin kerjasama dengan institusi antarabangsa ini bagaimana? Itulah, bukan senang kita nak mengajak mereka nak datang di ke Malaysia lah. Tetapi saya rasa keserasian antara institusi di United Kingdom umpamanya dengan Malaysia itu amatlah tinggi. Sistem pendidikan kita berlandaskan sistem pendidikan di England, dan sekarang kita juga dapat menarik institusi daripada Singapura, 2 institusi, Raffles University dan Management Development Institute Singapore, dan ada juga institusi dari Malaysia iaitu MMU dan Netherlands Maritime Institute of Technology. Seterusnya, EduCity Malaysia juga ini, Iskandar ini juga bukan sahaja memberikan tumpuan dari segi bidang pendidikan, tetapi juga memberikan tumpuan dalam wujudkan pelbagai peluang yang lain, sektor-sektor yang lain, pekerjaan, pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Bagaimana? Di sini adalah di mana pihak EduCity akan menolong institusi untuk bergabung dengan industri. Kami sendiri adalah anak syarikat kepada Khazanah Nasional, dan di bawah mana 100% EduCity itu adalah di bawah Iskandar Investment Berhad, yang diberikan the role untuk membangunkan Iskandar Puteri atau koridor ekonomi pertama di Malaysia. Jadi EduCity ini adalah pencetus atau katalis untuk kawasan Iskandar Puteri ini, di mana ada Legoland untuk leisure, kita ada Gleneagles Hospital untuk medical dan sebagainya lah. Jadi tarikan untuk orang nak bermasautin di Iskandar Puteri itu antaranya adalah dengan wujudnya sekolah dan wujudnya institusi pengajian tinggi.
So dia punya apa ni to live di sanalah kan. Tapi kalau kita lihat dari segi lokasinya memang cukup strategik, berhampiran dengan Singapura, berhampiran juga dengan apatah lagi kalau Indonesia untuk datang di sana ataupun menuntut di sana dan menarik perhatian pelajar daripada luar negara juga kerana pendidikan terbaik yang ditawarkan oleh ADCT. Bagaimana ini juga dapat menggalakkan pelancongan dalam masa sama dan pendidikan, sektor pendidikan? Jadi ada dua aspek. Satu memang sekarang untuk tahun ini kita memang kita targetkan pelajar-pelajar dari Indonesia dan Timur Tengah. Okay. Pasal again dia lebih serasi dengan dengan nak duduk di Malaysia lah. Tetapi penduduk tempatan juga daripada Klang Valley, daripada Pulau Pinang, daripada Kota Kinabalu dan sebagainya pun ramai datang di sini. Dan antara advantage lah yang ADCT ni pasal kursusnya adalah dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi senang untuk di rantau Asia atau ASEAN ini antara negeri yang menawarkan kursus dalam bahasa Inggeris adalah di Malaysia, dan kerana institusi antarabangsa yang datang, jadi ada peluang atau pathway untuk mereka pergi belajar di luar negara sekali. Boleh bermula di ADCT. Ya, kerana kalau sebelum ini pilihan kalau mereka ingin melanjutkan pengajian ke universiti yang diiktiraf, mereka perlu berada di negara tersebut. Betul. Tapi kali ini sudah ada cawangan, jadi Malaysia memudahkan lagi pengajian itu ataupun mereka tidak perlu pergi ke luar negara. Bagaimana pula dalam peranan ADCT memberikan pendidikan bertaraf antarabangsa kepada bukan sahaja kepada pelajarnya tapi kepada rakyat Malaysia itu sendiri, rakyat domestik sendiri? Jadi yang pertama sekali dengan membawa institusi dari luar negara, kira tidak jauhlah kita nak mendapat produk-produk dari luar negara ini. Dari segi kos juga memang akan menjimat daripada kita menghantar terus ke luar negara. Dia punya kos pengajian dan kos penginapan juga adalah lebih rendah. Dan pihak ADCT sendiri memang menyediakan dikatakan shared facility lah, ada tempat penginapan pelajar, ada tempat kompleks sukan taraf antarabangsa, ada hub untuk pelajar di mana mereka boleh menggunakan hub tu 24 jam dia nak pergi jamming ke, dia nak pergi belajar ke, dia nak pergi relax ke, semua ada di situ. Jadi sebagai hub pendidikan ke, itu adalah aspek unik bagi kami. Pasal kebanyakan hak pendidikan dia hanya menyediakan tanah. Tapi kami shared facility itu ada sekali. So dari segi konsep untuk institusi luar negara untuk datang ke sini, dia konsep plug and play. Dia datang saja, bangunan ada bangunan yang sedia ada, atau kalau dia nak membuat bangunan sendiri ada tanah juga. Jadi lepas tu shared facility yang kita ada ni, dia orang tak payah membina sendiri. Jadi kita memberi servis lah kepada mereka. Mungkin itu juga merupakan salah satu selling point ADCT sekarang Malaysia juga, bukan sahaja didiami oleh institusi pengajian dari luar negara. Dari segi fasilitinya juga saya fikir mungkin dalam keadaan yang terkini juga tercanggih setakat ini. Apa lagi selling point yang boleh dijadikan sebagai tumpuan pada rakyat ataupun sesiapa saja yang ingin melanjutkan pengajian atau bersama-sama dalam ADCT ini? So ada kami punya tagline mulai daripada tahun ini adalah learn, live and lead. Okay. Jadi pembelajaran itu memang diberi oleh institusi. Tetapi lifestyle adalah something yang kita akan berdepankan, pasal dari segi entertainment kita ada pusat shopping, kita ada Legoland dan sebagainya. Tempat kami pun daripada segi lokasi dekat dengan Singapura. Kalau kita nak pergi pada tol tu 10 minit saja. Lepas tu boleh berada dalam Singapura. Tapi yang kita nak fokus ni adalah dari segi lead tu. ADCT ni adalah tempat akan yang kita nak producekan leaders, orang boleh menjadi ketua-ketua syarikat dan sebagainya. Dan antara ni di pertengahan tahun ini, pada bulan 7 kita akan menganjurkan National Leadership Conference untuk pelajar seluruh Malaysia. Ini kita akan membawa leadership gurus lah untuk umpamanya
Mike Phelan yang iaitu assistant manager pada Manchester United. Selama 25 tahun dia akan share lah dia punya experience daripada segi leadership dan sebagainya. Dan lagi satu yang unik adalah selalunya dalam satu universiti dia akan ada badan perwakilan pelajar. Okay. Hanya pada institusi itu. Tapi kerana kita mempunyai 7 institusi dan 2 sekolah, badan pelajar ini merangkumi setiap institusi. So, cross institution. So, kita memanggilnya Student Senate. Ini diiktiraf pertama di Malaysia dari Kementerian Pendidikan. Memberi platform untuk leadership development juga. Baik, untuk perancangan pada akan datang ini ADCT Iskandar Malaysia, selain daripada menambahkan lagi institusi pengajian tinggi, mungkin perancangan akan datang bagaimana dalam memantapkan lagi sistem pendidikan atau penyampaian perkhidmatan pendidikan bertaraf antarabangsa ini? Jadi, of course, yang pertama sekali kita filterlah di mana institusi yang masuk ke universiti ini kena bertaraf yang tinggi. Okey. Kedua, daripada pelajaran dan pembelajaran, daripada teaching and learning punya experience, memang kita galakkan institusi untuk menjadi lebih eksperimental menggunakan teknologi. Yeah. So, umpamanya menggunakan e-learning di mana mereka boleh belajar setelah pergi pada kelas. Baik. ada penyambungan pembelajaran itu dalam platform teknologi juga. So ada discussion group, forum dan sebagainya. Umpamanya peperiksaan juga untuk institusi antarabangsa ni akan same timing. Jadi kalau pelajar di UK akan mengambil peperiksaan same timing dengan di Malaysia. Jadi dia akan soalan-soalan yang sama. Akan ada di situ. Jadi dari segi kualiti kita manage daripada cara yang itulah. Itulah seperti mana kita nyatakan tadi, semuanya sama seperti di luar negara, cuma lokasinya sahaja kerana silibusnya, waktu pengajiannya itu sama seperti di negara asal tersebut. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Saudara Wan Ahmad Saifuddin Wan Ahmad Razi, Pengarah Urusan ADCT Iskandar Malaysia Sdn Berhad, untuk kita sama-sama mengongsikan ADCT Pendidikan Hub pertama di Asia. Baik, selepas ini kami akan terus kongsikan kepada anda banyak lagi pengisian berkenaan dengan perpaduan dan pelbagai lagi program dan slot yang akan kami bawakan kepada anda. Kita nak ke Johor seketika untuk waktu ini cerita pagi untuk kita kongsikan fokus pelancongan di negeri Johor. Kita dah cerita Iskandar Malaysia ini, kita cerita pula antara yang menarik di negeri Johor bersama dengan Muhammad Taufik Muhammad Salimin. Taufik.